Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa nafa'a fi ulumi fi daraini amin. Wa zaminuha dan yang kedelapannya adalah ayat sida bi'anmihi, dia bermaksud dengan ilmunya, dia tujukan ilmunya man kana ahwaja, kepada orang yang lebih butuh, ila ta'alumi, kepada belajar. Jadi dia tujukan ilmunya, dia berikan ilmunya kepada orang yang butuh belajar. Yang mau belajar silakan, yang enggak mau belajar ya silakan angkat kaki. Gitu ya. Yang mau belajar silakan. Yang enggak mau belajar silakan. Ditujukan buat orang yang mau belajar. Mau belajar ngaji memang susah, memang berat, nggak ada yang enteng. Tapi kalau udah dapat Allah kasih, masya Allah, bahagia dunia akhirat insya Allah. Harus diuji, nangis dulu, bermandikan air mata, capek, lelah, begitu dulu. Kalau umpama semuanya dikasih tanpa ujian, ngiri. Capek dulu. Jauh dari Madura, ya. Capek, rindu sama mama. Nggak pulang-pulang, gitu. Harus cek begitu, harus capek dulu, harus lelah dulu. Semakin capek, semakin lelah, insya Allah semakin banyak ganjarannya. Nah, kalau kamu tidur mulu, main mulu, ntar dapatnya tidur mulu, main mulu, ntar begitu. Hasilnya begitu. Orang-orang udah sampai langit nih masih di sumur aja. Capek. Jadi beliau tujukan buat orang yang butuh kepada ilmu. Orang yang butuh kepada ilmu, apapun akan dijalani. Kata gurunya, mutala'ah, mutala'ah, mutala'ah masih kecil. Kalau orang dulu bukan mutala'ah aja, ngapain aja. Oh, di sini banyak sawah, nyawa dulu, nyangkul dulu, macul dulu, ya. Kalau ada kandang sapi, bersihin kotoran sapi dulu. Di sini enak, tinggal apa, gurunya cuma suruh mutola'ah, muzakarah, itu doang. Masih ogah juga, aduh. Bagaimana mau dapat yang banyak? Ila ta'alum, ya. Orang yang butuh, yang lebih butuh kepada belajar. Kama yaksidu bisarakatil bil mali al ahwaja fal ahwaja. Sebagaimana ia tujukan dengan sedekah, dengan hartanya, akannya lebih butuh, lalu kemudian yang lebih butuh. Dikasih. Faman ahya ja'ilan bi ta'nimil ilmi fa ka'annama ahya an-nasa jami'an. Maka siapa saja yang menghidupkan orang yang bodoh dengan mengajarkan ilmu, maka seakan-akan dia telah menghidupkan manusia seluruhnya. Satu orang diajarin orang yang bodoh akan ilmu, seakan-akan menghidupkan manusia seluruhnya. Kenapa? Karena kita ajarkan satu orang mumpuni, hebat. Dia pulang ke kampung ngajarin banyak orang. Lah kalau umpama yang banyak doang tapi nggak bisa, bisa nggak dia ngajarin di rumah? Nggak bisa. Banyak doang.
banyak uang tapi nggak bisa, yang nggak bisa ngajarin dia dong. Qala Sayyiduna Al-Qutbu Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad Nafa'allahu bihi. Berkata Sayyiduna Al-Qutb, ya, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Nafa'allahu bihi. Man ta'ammala ahwala sahabati wa tawaffaqhum fil umuri ala ma la ya'ni arafa adab ar-rijal. Siapa saja yang berenung, berpikir keadaan-keadaan para sahabat dan menempatkan mereka pada perkara-perkara jauh dari apa yang enggak manfaat, dari sesuatu yang enggak ada manfaatnya, jauh dari sesuatu yang enggak manfaat, dijauhin. Arafa adab ar-rijali, maka dia mengetahui akan adab para rijal. Jadi bersikapnya kepada para sahabat, sikap kepada yang tidak ada, dijauhkan dari sikap yang enggak ada manfaat. Jadi kita pun begitu, sama bersikap sama orang yang mulia, sikapnya yang baik. Ketika dia bersikap yang baik, berarti dia mengetahui adab para rijal, orang-orang hebat. Wa adaba ilmi, dan tahu dia, dan dia mengetahui adabnya ilmu. Wa adabal a'imati, adab kepada imam-imam. Beradab, sopan. Itulah isinya ilmu. Kalau punya ilmu kurang sopan, makanya saya katakan, kamu hormat bukan sama guru kamu aja. Saya marah banget kalau kamu enggak hormat sama orang lain, sama guru-guru yang lain, sama ustadz kiai yang lain. Kamu hormatin saya aja umpama, saya enggak senang itu. Bukan sama saya aja, bukan sama guru aja, juga sama guru yang lain. Wajib hormat. Nah, kalau sama gurunya aja enggak hormat, bagaimana sama orang? Marah banget saya itu. Kalau kamu enggak hormat sama ustadz yang lain, sama kiai yang lain, wajib hormat. Ketika kamu hormat kepadanya, berarti kamu tahu bagaimana bersikap. Beradab kepada orang-orang mulia, beradab kepada ilmu, beradab kepada para pemimpin. Dan sesungguhnya kamu telah memuliakan guru kamu ketika kamu memuliakan orang lain. Wa'arofa ma yambaghi ayustaksaru minhu minal ilmi. Dan berarti dia mengetahui apa yang seyogianya untuk diperbanyak darinya daripada ilmu. Dia tahu. Wa yastasqalu minhu wa ma yuzharu wa ma yuktamu. Dan apa yang disedikitkan darinya, dan apa yang ditampakkan, dan apa yang disembunyikan, dia tahu mana yang mesti diperbanyak, mana yang mesti disedikitin, mana yang mesti ditampakkan, disembunyikan, tahu. Adab. Kamu pinter ilmu tapi adabnya jelek, bodoh. Apalagi udah bodoh, udah gak bisa baca kitabnya, susah banget, adabnya jelek banget. Ya bodoh min bodoh, jelek min jelek. Tapi kalau umpama susah ngajinya tapi akhlaknya bagus, insya Allah lama-lama bagus ntar. Iya, karena adab itu ada pahalanya. Terdidoain oleh banyak makhluk. Sampai malaikat pun doain kita. Ada bagaimana bersikap kepada teman? Bagaimana bersikap kepada guru? Bagaimana bersikap kepada sahabat guru? Kepada orang yang selevel dengan guru? Bagaimana bersikap kepada masyarakat, orang tua? Adab.
Jadi kalau kita beradab sopan, entar Allah kasih ilmu yang manfaat. Unzur kaifa lam tas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan olehmu bagaimana mereka tidak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil rajuli syadidi bibayadi siyami, tentang seseorang laki-laki yang sangat putih bajunya. Man huwa wa man aina ja'a, siapa dia, dari mana dia datangnya. Enggak ditanya begitu, enggak nanya begitu tuh. Ketika ada orang datang sama Rasul, bajunya putih banget, enggak tahu datang dari mana, enggak ditanya begitu. Hatta betada'a binafsin yahki li Umar ba'da muddatin, sehingga ia mulai dengan dirinya sendiri, ia ceritakan akan dia kepada Sayyidina Umar setelah satu masa. Nabi ngomong sendiri sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ngomong langsung. Apa Nabi langsung duluin ngomong, enggak pakai ditanya. Sayyidina Umar beradab. Wa ya'rifu, dan dia tahu min zalika, dari demikian itu. Man al-ikhbari anisya'i qabla waktihi. Enggak boleh tercegahnya memberitakan tentang sesuatu sebelum waktunya. Makanya Sayyidina Umar enggak langsung nanya. Belum waktunya. Wa iza ja'a akhbaru min ghairi su'alin, dan apabila datang Nabi memberitakan dari tanpa bertanya, entar beritain. Namanya adab. Wa kaifa lam yas'alu anil mar'ati allati talabat an yuqama 'alaiha hadduz zina. Mereka tidak bertanya bagaimana tentang perempuan yang menuntut untuk ditegakkan kepadanya had zina. Enggak ditanya. Nabi sendiri yang jelasin. Wa anil rajuli allazi ata'a, dan tentang laki-laki yang datang kepadanya. Wa hal huwa bighasbin biridan minha, dan apakah itu dengan ya gosok, dengan ridho darinya atau bukan. Wadah uzadika, dan seumpama itu intaha min tasbitil fuadi. Wallahu a'lam bishawab.